Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkat terus ya, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau nyuntikin obat nih teman-teman ini ke orang tua gue ya teman-teman, lagi gak enak. Pokoknya lagi nggak enak ya, jadi gue masukin obat nih teman-teman. Ya di sini gue mau nyoba masukin obat tanpa tourniquet teman-teman, bisa nggak sih? Gitu kan waktu itu ada yang nanya, bisa nggak sih bang masukin obat tanpa tourniquet? Ya sebenarnya bisa aja sih. Ya nih sekarang kita buktiin ya teman-teman, coba-coba ya. Ini gue nggak sesuai SOP ya, pakai handphone segala macem ya. Karena ini ke keluarga sendiri gitu teman-teman, maksudnya ini pagi-pagi buta juga teman-teman gitu. Waduh ya, ini gagal teman-teman ya. Suntikan pertama ini gagal teman-teman ya. Orang tua kulitnya agak keras ya teman-teman ya. Dan memang gua enggak ngeraba vena sama sekali di situ ya. Gua udah bilok-bilokin ke sini ke sana ya. Ya nah. Tuh ya teman-teman ya. Ternyata memang enggak dapet. Gitu tuh teman-teman bisa lihat ya. Uang itu enggak kasihan pasiennya ya, ini ya kan keluarga sendiri ya bro, begitu ya. Lu kalau ke pasien beneran ya lu harus pakai handscoon segala macem ya, bukan berarti ke keluarga sendiri lu seadanya sih, enggak juga ya. Ya apa namanya, karena ini di rumah ini keterbatasan alat bro gitu ya. Ini enggak gua langsung cabut, gua masih cari-cari ya, cuman kayaknya enggak nemu-nemu bro. Ini udah kiri kanan kiri kanan ya, karena kulitnya jujur ya keras banget bro gitu. Akhirnya gue cabut ya, dan akhirnya gue mau pindah posisi bro. Nah ini gue pindah posisi di tangan ya, nih venanya kelihatan banget ya bro, venanya kelihatan. Nah nih gue langsung tusuk di sini bro, bisa nggak nih tanpa tourniquet? Ya jadi jawabannya bisa bro. Tuh lu lihat nggak darahnya keluar. Jadi kalau mau masukin obat ya lu harus aspirasi dulu ya, kalau biar itu udah tepat emang bener masuk ke vena. Ya jadi masukin obat tanpa tourniquet atau nggak ngambil darah tanpa tourniquet itu bisa teman-teman. Itu terus fungsi tourniquet apaan bang? Ya waktu itu gua udah pernah jelasin sih di video sebelumnya yang dulu-dulu itu. Ya fungsi tourniquet itu membendung aliran darah balik vena supaya lebih gampang teman-teman ngeceknya itu darah udah masuk apa belum. Jadi tanpa diaspirasi biasanya keluar gitu, kelihatan udah dapet apa belum ya. Mungkin itu aja sih teman-teman ya video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.